Nah, guys. Ini kalau kopinya pendek. Putelun, putelun. Hari ini kita melakukan pemutilan pertama. Okay, guys. Tuh, kopinya sudah mulai memerah. Oh, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tuh ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Ini kopi stekan kita sudah mulai merah. Kita akan melakukan pemutilan untuk pertama ini ya guys. Tuh. Wow. Ini klon Pinko. Tuh sudah ada sambungan baru Mekarsari. Tuh guys, sudah mulai. Tuh, jauh-jauh. Oh. Nih, jadi ini guys, keuntungan kalau kita berdaya kopi dengan sistem stek. Hehe. Dan, ini klon Pandi. Wow. Ini Najwa, adun lagi mutir. Dan. Don. Oh, mutirnya gampang, Bang, gampang don ya. Wow, itu guys. Tuh tuh, dia sudah dapat noh. Jadi ini salah satu keuntungan sistem stek, ya guys. Mutirnya lebih ringan, lebih gampang. Allah ya hisna ya rasul Allah. Wow, ini guys mantep, tapi terkena hama tuh. Mantap. Nah, itu sistem lancuran guys. Bisa ya guys, kita melakukan pemutilan. Ini kalau dengan sistem stek seperti ini. Wow. Merah guys, merah, merah, merah. Tuh, merahnya bagus. Oke guys, kita ingin lanjut mutil dulu. Nantikan video berikutnya. Ini untuk pemutilannya mungkin akan segera kita lakukan pemangkasan di pemutilan kedua ya guys. Kita lihat posisi buah kopi ini seragam ya. Mungkin di pemutilan kedua setelah ini sudah bisa kita lakukan pemangkasan. Oke ya. Sekian dulu videonya. Semoga sedikit bisa membangkitkan semangat teman-teman para pencinta kopi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.